Sebenarnya waktu itu kita emang santai lagi waktu itu. Jadi gini. Memang setiap pekerjaan harus dimulai dari nol. Tidak ada usaha yang dapat mengkhianati hasil. Buktinya saja banyak dari para public figure tanah air yang dulunya bukan siapa-siapa, bahkan mereka hanya mendapatkan honor receh. Sekarang bahkan sudah masuk dalam deretan artis kaya raya dengan tarif panggung dan syuting hingga ratusan juta. Ya, siapa yang bakal menyangka jika dulunya mereka bahkan ada yang hanya mendapatkan honor Rp3.500? Waduh, itu mah buat beli gorengan. Tapi sekarang sekali tampil bisa beli mobil. Roda berputar ya sobat. Kita intip saja dulu honor pertama dari Bunda Inul Daratista, Anwar Sanjaya, hingga Prilly Latukonsina. Intip honor pertama artis sebelum terkenal. Nomor 5 dibayar Rp3.500. Inul Daratista. Siapa yang kenal dengan pemilik si goyang Ratu Ngebor ini? Pasti semuanya kenal ya? Sejak dari awal kemunculannya di industri hiburan tanah air, sontak Inul langsung menarik perhatian banyak penggemarnya. Pada kala itu lagu yang paling hits dibawakannya yaitu Para Penonton. Pahit manisnya kehidupan sudah dia rasakan sejak usianya masih belasan tahun. Manggung dari panggung ke panggung hingga mengamen sudah pernah dilakukannya. Namun, takdir mengubah nasibnya, yang mana dulunya penyanyi era 80-an ini hanya mendapat honor Rp3.500 pada saat acara Hari Kartini. Gatuhnya, sekarang sudah bisa mendapatkan honor hingga ratusan juta. Bahkan Inul juga telah dipercaya untuk menjadi juri dalam salah satu ajang pencarian musik dangdut loh. Jelas dong, bukan kaleng-kaleng nih gaji yang diterimanya. Iya kan? Anwar Sanjaya. Intip jumlah honor pertama artis sebelum terkenal yang bikin bengong. Tak disangka deretan artis yang kini dibayar mahal ternyata pernah menerima upah Rp2.500 sekali tampil. Memang menjadi terkenal seperti sekarang tidak mudah. Para artis ini pernah mengalami jatuh bangun terlebih dahulu di awal karirnya. Kini para artis yang dulunya dibayar kurang dari 5.000 sudah mendapatkan honor yang fantastis sampai puluhan juta. Tidak hanya Bunda Idol saja, namun juga ada sosok Anwar Sanjaya. Anwar Sanjaya diketahui mengawali karirnya di dunia hiburan melalui kontes memasak MasterChef Indonesia. Honor pertama Anwar saat pertama kali menjadi artis adalah Rp700.000. Rp700.000 pada 2016 lalu. Ayu Ting Ting. Pendengdut cantik Ayu Ting Ting ini sebelum sukses seperti sekarang hanyalah seorang penyanyi untuk pesta pernikahan. Honor Ayu Ting Ting saat bernyanyi di pesta pernikahan pada saat itu Rp250.000. Kini Ayu Ting Ting dikenal sebagai penyanyi sekaligus artis endorse yang dibayar puluhan hingga ratusan juta. Raffi Ahmad. Ia mengaku kalau gaji pertama yang diterimanya saat bermain sinetron sebesar Rp500.000. Pendapatan tersebut sangat minim dan tidak mampu mencukupi kebutuhan Raffi yang kala itu harus merantau dan berada jauh dari keluarganya di kota Bandung. Nagita Slavina. Nagita Slavina memulai karirnya di dunia hiburan lewat sebuah iklan produk pembersih wajah pada tahun 2000-an. Saat itu perempuan yang kerap disapa Gigi itu masih duduk di bangku SMP. Honor pertamanya tersebut cukup tinggi untuk anak usianya, yakni sebesar Rp4.000.000. Dude Herlino.
Namanya mulai dikenal publik setelah membintangi sinetron berjudul Di Sini Ada Setan. Ia juga pernah bermain dalam 3 judul sinetron sekaligus dalam satu waktu. Kepopulerannya semakin naik sampai berhasil menyabet penghargaan aktor terfavorit dalam ajang Panasonic Global Award pada sebanyak 6 kali. Bahkan saat sudah menginjak usia 40-an, Dude Harlino masih tetap eksis menghiasi layar kaca. Tapi jauh sebelum seperti saat ini, ia ternyata pernah dibayar hanya sebesar Rp15.000. Di awal karirnya menjadi seorang aktor profesional ketika berperan sebagai seorang figuran. Titi Kamal. Mengawali karir sebagai seorang model pada tahun 90-an, Titi Kamal semakin dikenal oleh publik saat sukses berperan dalam film Ada Apa Dengan Cinta tahun 2002 silam. Di sana tawaran untuk bermain film dan sinetron mulai berdatangan kepada dirinya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Merasa tak puas dengan hal itu, Titi Kamal kemudian merambah dalam bidang tarik suara dengan merilis beberapa single seperti Jatuh Cinta, Sendiri, dan Rindu Semalam. Dengan semua prestasi yang dimiliki, banyak yang tahu bahwa istri Christian Sugiono ini pernah dibayar hanya Rp75.000. Arya Saloka. Siapa nih yang kangen dengan Abang Al? Memang sih bisa dikatakan jika Arya sendiri merupakan salah satu aktor Indonesia yang masih terbilang baru terjun di dalam dunia hiburan. Bahkan karirnya baru saja melesat pada saat membintangi sinetron Ikatan Cinta ya guys. Tapi pernah gak sih kalian kebayang berapa honor pertama dari Bang Al ini? Ada yang tahu? Setelah sukses memainkan karakter Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta, kini ia banjir tawaran untuk bermain film, sinetron, dan web series. Bahkan beberapa produk ternama sering menggandeng dirinya sebagai model iklan maupun brand ambassador. Tapi kesuksesan yang diraih oleh suami Putri Ani ini bukan perkara mudah. Diketahui Arya Saloka pernah mengalami dibayar hanya sebesar Rp75.000 saat dirinya pertama kali terjun ke dunia hiburan tanah air. Prilly Latuconsina. Honor pertama artis sebelum terkenal selanjutnya ada Prilly Latuconsina. Saat ini Prilly bukan hanya aktris, tetapi dirinya juga produser film. Pada awal karir dirinya bermain sinetron, Prilly hanya mendapatkan honor Rp700.000 per episode loh.